Apa kabar sahabat berkat semuanya? Selamat datang kembali di channel Berkat Motor di hari yang indah ini. Saat ini pukul berapa ini sekarang? Jam 11-an ya. Jadi cuaca di Kota Pontianak, Kalimantan Barat hari ini sangat cerah. Jadi kita akan membahas satu unit mobil hari ini. Tepat di belakang saya sudah ada nih. Satu unit mobil yang pasti sudah dikenal lah oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, apalagi kalau bukan Toyota Avanza. Ini adalah Toyota Avanza tipe G dengan transmisi manual 1300cc tahun 2018. Bagaimana kondisi mobil ini? Jangan di skip-skip ya videonya. Lihat sampai akhir untuk mengetahui seberapa cakep mobil ini. Oke, saat ini bagian depannya, eksterior dari Toyota Avanza G manual 2018. Jadi ini sudah versi grand new-nya ya. Sebelum facelift dia sudah versi grand new-nya. Ini semua lampunya masih berfungsi dengan baik. Dan kalian lihat ya mobil ini ya. Ini catnya aja nih masih sangat mengkilat ya. Padahal ini nggak ada matahari loh ya. Ini di ruang tertutup. Memang Avanza ini kita dapatnya dengan kondisi yang sangat luar biasa nih ya. Karena jarang Avanza kilometernya masih 31 ribuan. Nah, yang biasa ditanya itu, kilometer 31 ribu ini asli apa enggak nih? Untuk itu yuk, kita sekarang lebih jelas lagi kita ke daerah mesin, nanti kita puterin mobilnya biar kalian bisa lihat nih, asli atau enggaknya kilometer dari mobil ini. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian mesin ya, ke sektor mesin ya, supaya tahu kilometer mobil ini asli enggak sih 31 ribuan? Nah, kalian bisa lihat nih guys, tulang-tulangnya guys ya, bosku, sahabat berkat semuanya nih, lihat nih. Ya ini masih ori-ori nih, lihat nih sini kamera, ayo nih kita lihat nih. Iya, tulang-tulang sasisnya ya masih asli, aman ya, nggak ada bekas ketokan ya. Terus nih kap mesinnya kalian juga bisa lihat, aman, tidak ada bekas tempulan, tidak ada bekas ketokan nih. Kalian juga bisa lihat nih sampai ke salah-salah nih bagian mesin nih, tanda-tanda pabrikan, baut-bautnya nih belum pernah ada yang dibuka nih semuanya ya. Jadi mobil ini hanya sekedar ganti oli dan servis rutin saja. Dan yang paling bisa kita lihat adalah dari sini nih, peredam ya. Ini kalau mobilnya nggak terawat, kalau kilometer udah tinggi, ini pasti mulai getas biasanya, atau ini udah kotor-kotor. Tapi ini kalian bisa lihat ya, bersih, mengkinclong ya. Ini juga sudah coolant, jadi dipastikan mobilnya tidak bekas tabrakan, tidak bekas banjir, tidak bekas taksi, dan tidak bekas rental. Makanya jangan ragu lagi ya. Nih, lihat ya, peredamnya masih rapi ya. Jangan ragu-ragu lagi, oke? Nah, ini dia guys ya. Caranya gimana lagi nih, cara berikutnya supaya tahu kilometer mobil ini asli nggak nih 31 ribu ya. Gimana caranya ya, kita nih, kita ke arah ban dulu ya. Kita bisa lihat nih dari warna catnya, kira-kira masuk akal nggak sih kilometer 31 ribu ya. Pasti warna catnya kayak gini ya, belum pudar, cat di bodinya, cat di tulang-tulangnya, cat di velgnya juga. Terus kita lihat kode produksi bannya nih, kalau kayak gini nih, mana nih kode produksi ban nih. Kode produksinya 2018, berarti kan masuk akal ya, mobil Avanza tahun 2018, bannya masih produksi 2018, tiga-tiganya, sampai ban serapnya belum pernah turun ini ya, jadi 4-4 ban ini masih produksi 2018, terus nih bunganya nih ya, masih lumayan tebal ya, serapnya belum pernah turun, jadi kan masuk akal ya, kalau mobil ini kilometer 31 ribunya asli. Untuk itu sekarang kita lanjut nih ke bagian interior untuk lebih mengetahui lebih jelas lagi ya, apakah asli nggak nih 31 ribu kilometernya. Sebelum masuk interior, ini bagian belakangnya udah ada apa nih ya, nama bawahnya ya? Tanduk ya. Iya, tanduk belakang udah ada ya, model yang kayak ini nih, cakep ya, model pipih. Terus sudah ada logo Avanza, udah ada logo Toyota, logo tipe G ya. Yuk masuk ke dalam yuk. Nah, ini dia bagian dalam dari Toyota Avanza G manual 2018. Kalian bisa lihat ya kondisi interiornya, ini masih wangi ya, nggak bau. Terus ini sudah ada karpet dasar, karpet dasarnya masih rapi. Ini ya, ini karpet injakannya nih masih bersih juga ya. Ini nih sudah ada sarung jok. Plafon-plafon juga kalian lihat ya, putih bening bersih. Ah, jadi mobil ini masuk akal ya logikanya ya, kalau kilometernya baru 31 ribu ya, bukan setelan ya. Kalian bisa lihat nih ya, kondisi dalam rapi banget ya. Sekarang kita lanjut ke bagian depan untuk lebih jelasnya lagi. Oke, saat ini kita sudah berada di bagian interior bagian depan ya, khususnya di posisi driver. Jadi kalian bisa lihat nih ya, door trim-door trimnya ini tidak ada yang lecet.
masih bening bersih ya. Ini kita lihat dashboard depannya ini ya, masih bersih, jadi bisa dipastikan kilometer 31.000 ini asli. Dan ini ya sun visornya ya bosku, sahabat berkat semuanya, ini masih plastikan kiri dan kanan. Dan ini kalian bisa lihat nih tampilan di speedometernya. Nih, ini dia 31.885. Oke. Terus bagian setirnya nih, lihat nih. Masih kenceng ya. Belum pernah dibuka-buka nih, masih sempit kata orang nih ya. Jadi ini pasti dipastikan asli. Nah, terus ini nih. Tuh, daki-dakinya nih. Ada nggak? Kalau kebanyakan daki berarti kilometer 31.000-nya setelan, tapi ini nggak ada ya, bersih. Nah, logo Toyotanya juga nih. Masih kinclong nggak? Kalau udah mulai kuning atau kemerah-merahan, berarti kan udah nggak terawat orangnya ya. Kalian bisa lihat ini nih. Tuh, kan masih rapi ya, bersih nih. Audionya semua rapi, asli Toyota juga. Nah, tapi walaupun kilometer rendah, memang standar di kita itu tinggi ya, bosku, sahabat berkat semuanya. Ini sudah diganti nih oli mesinnya, karena baru 31.000, jadi baru ganti oli mesin aja. Terus dari servis juga mau beli nih, jadi kalian tinggal pakai aja ya, nggak perlu repot-repot ke bengkel lagi ya. Minimal 5.000 km ke depan sudah free. Nah, kalian bisa lihat sampai tempat-tempat penyimpanannya rapi, bersih nih ya, kinclong nih, tidak ada debu-debu, semuanya bersih guys ya. Nah, yang terakhir nih sebelum test drive ya, ini nih, ini yang menandakan bahwa mobil ini kilometer 31.000-nya asli. Ini apa ini? Ini apa nih? Penasaran ya? Yuk kita buka yuk. Nih. Dia sudah menggunakan kaca film 3M dan masih ada garansi ya 1 tahun ya ini ya. Jadi kalau kaca film kita rusak selama 1 tahun ini masih bisa diklaim. Dan ini ada buku pedoman pemilik Toyota Avanza dan masih ada buku servisnya. Jadi kalian tidak perlu ragu lagi ya. Mobil ini tentunya pasti menggunakan kilometer yang asli, bukan setelan. Karena kita selalu menjaga kualitas supaya konsumen senang. Tapi untuk lebih memastikannya, saat ini kita akan test drive ya, supaya kalian bisa dengar nih suara mesinnya, tarikannya, kaki-kaki dari mobil ini. Oke, ditunggu, jangan di skip. Kalian harus lihat sesi test drive-nya karena bakal menyenangkan. Saya akan mengetes akselerasi sedikit-sedikit lah ya, biar kalian tahu kalau mesin ini masih sangat sehat. Oke, sampai jumpa di test drive. Berkat semuanya, saat ini kita akan test drive. Tapi jangan lupa ya, standar keamanan di Indonesia diwajibkan pakai seatbelt. Jadi selalu ingat, pakai seatbelt dulu. Dan saat ini kita akan test drive ya. Kita akan coba mobil Avanza ini ya, tahun 2018. Kita akan coba di jalan raya supaya tahu kondisi mobil ini. Oke, ini kita gigi 1. Suara mesinnya masih enak ya, masih standar Avanza ya. Dan kecepatan di sekitar 20 km per jam ini, central locknya auto lock ya semuanya. Dan ini sekarang sudah gigi 3 ya. Perpindahan transmisinya masih sangat enak ya. Koplingnya juga masih standar ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga. Terus untuk steel ini dia tidak ada spelling ya, tidak ada spelling ke kiri maupun ke kanan. Ditandakan shoebaker kaki-kakinya semua masih dalam keadaan prima. Dan ini kurang lebih kecepatan di kisaran 40 km per jam. Nanti di depan ada jalannya sedikit bergelombang ya. Kalian bisa lihat. Nanti kalau mobil ini, kalian bisa mendengar ya. Lebih tepatnya sih ya, kalau lihat sih mungkin secara langsung lebih enak. Merasakan nah, ini sih. Nih. Ya, tidak ada bunyi-bunyi dari kaki ya. Gardannya juga ini masih normal ya. Ini salah satu Avanza yang masih menggunakan penggerak roda belakang nih ya. Jadi kalian aman. Kalau bagi pecinta penggerak roda belakang nih ya, ayo boleh diambil mobil ini kapan lagi. Avanza manual tipe G 2018, kilometernya baru 31.000-an. Buku servisnya semua lengkap, ban belum pernah diganti dari baru, ban serep belum pernah turun, catnya masih kinclong banget. Nanti kalian bisa lihat footage-nya ya. Interior masih rapi, mesin semua masih enak, kapan lagi? Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi ya. Menanyakan info-info kredit juga boleh, pasti kita bantu ya.
Jadi jangan ragu lagi untuk memilih Toyota Avanza ini ya sebagai mobil keluarga kalian, karena seperti yang kita ketahui bersama, Avanza itu memiliki durabilitas yang tinggi ya, dengan kehematan bahan bakarnya juga, dengan perawatan yang sangat mudah ya, spare part ada di mana-mana, melimpah mobil ini ya. Jadi tidak perlu ragu lagi, hubungi nomor kami di deskripsi di bawah supaya kalian bisa mengetahui info lebih detail ya mengenai mobil ini. Kalian juga boleh follow sosial media kami, baik di Instagram, di TikTok, dan ada Facebook juga ya. Jadi kalian bisa lihat update-update lebih lengkapnya. Untuk itu ditunggu kedatangannya untuk kalian melakukan test drive, untuk kalian melihat secara langsung apakah sesuai kenyataannya nih kondisi mobil ini ya, supaya lebih enak. Oke, salam berkat, ditunggu kehadirannya di showroom berkat. Bye bye. We'll be right back.